Assalamualaikum. Untuk kali ini saya nak tunjuk cara, saya menggunakan contoh, saya nak tunjuk contoh cara untuk buat payment voucher menggunakan maklumat-maklumat daripada buku kawalan bank. Okey, saya menggunakan contoh daripada kertas kerja yang kedua, iaitu dia cover tajuk kompetensi kedua, mengumpul dokumen dan maklumat tunai dan bank, dan juga dia cover sekali kompetensi ketiga, iaitu memproses bayaran, lain-lain pembayaran. Okey, saya dah salin soalan dalam saya punya Excel. Okey, dekat Excel ni dia kata, dekat soalan ni dia cakap berikut merupakan buku kawalan bank. Okey, bawah ni merupakan buku kawalan bank bagi bulan Januari. Okey, ini tengok urus niaga kita semua pada bulan Januari. Anda sebagai kerani akaun diminta untuk mengira dan mencatat baki akhir. Okey, di sini adalah tempat kita nak kira baki. Berdasarkan urus niaga yang berlaku. Okey, ini adalah urus niaga kita sepanjang bulan Januari. Anda juga dikehendaki menyediakan voucher bayaran untuk setiap pembayaran yang telah dilakukan. Okey, untuk voucher bayaran sekarang kita tak pening sebab nombor PV ataupun nombor payment voucher ataupun nombor voucher bayaran dia dah bagi. Salin je nanti. Okey. Lepas tu dia ada juga bagi maklumat tambahan. Dia ada nyatakan yang mana satu pemutang niaga, yang mana satu pemutang lain. Okey, tak apa. Sebelum kita asingkan jenis-jenis pemutang ni, kita kira dulu baki. Okey, cara untuk kira baki adalah baki awal, lepas tu, maknanya baki sebelum tu. Okey, kalau nilai kredit debit, kita tambahkan untuk yang semasa, tapi kalau nilai semasa kita kredit, kita tolakkan. Macam sekarang, kita tolakkanlah RM50,000 tolak RM54,500. Okey, kalau ada nilai debit, kita tambah, tapi tak ada, so kosong je lah. Tolak dengan nilai pada kredit. Okey. Tekan kalkulator, RM50,000 tolak RM54,500, kita akan dapat RM44,550. Tolak 50 sen, kita akan dapat RM44,549.50. Tolak 680, tolak 50 sen, tolak. Okey, bila jumpa ni, kita tambah 28567.86 tambah 4930 bertambah balik. Tolak, tambah, tolak sampai habis. Okey, so baki yang terakhir kita ada 5497.36. Okey, sekarang ni kita asingkan mengikut jenis pemiutang. Kita namakan dulu. Okey, home deco, pemiutang niaga kita adalah home deco, JJCHARE dan juga GIFAT. So, kita cari dulu. Home deco, pemiutang niaga. Okey, saya jarakkan sikit lah. Saya besarkan sikit orang dia. Okey, lepas tu. Okey, sekarang sebelum tu. Saya nak tengok, kita tengok sama-sama. Kenapa ada yang DA, ada yang nombor cek? Okey, sekarang kita tengok nombor PV kita. Kenapa ada dua? Okey, first kita tengok nombor cek. Kamu saya dah ajar hari tu. Bila kita keluarkan cek, kita kena catatkan terus dia punya kenaan bank sebanyak 50 sen. Jadi, PV ni akan ada dua sebab satu yang kita bayar dan satu lagi kita kena catatkan yang mana ia menyatakan bahawa kita dikenakan charge sebanyak 50 sen atas setiap cek yang kita keluarkan. Okey,
DA ni stands for debit advice. Okay. JJ chair tadi, kita punya pemutang niaga lagi. Tuah electrical service adalah kita punya pemutang lain. Salary. Okay, yang ni kita tunggu nanti. EPF pun nanti. Okay, kita cari dulu yang dia bagi tahu. Gifat Wood. Okay, Gifat Wood dekat sini. Dia adalah kita punya PN. Fuji Air. PL. Rahim. PL. Okay, cukup tak? 3 PN, 3 PL. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cukup. Sekarang kita tengok pula yang lain. Lain. Okay, apa itu salary? Salary ni adalah gaji. Bermakna kita bayar gaji. Tapi gaji ni bekerja-kerja dengan kita selama sebulan. Ikutlah kalau ada 31 hari, 31 hari lah dia kerja dengan kita. Kalau 29 hari, 29 hari lah. Okay. Tapi kita bayar gaji dia hujung bulan. Bila kita bayar gaji dia hujung bulan, bermakna kita akan gaji, kita punya gaji tu akan menjadi akruan gaji sebab dia bagi khidmat dulu, kita bayar kemudian. Kita terima tenaga pekerja dulu dan kita bayar dia kemudian. Bila kita bayar dia kemudian, bermakna kita akan catatkan dia dalam buku belian sebagai gaji terakru ataupun kamu belajar dekat sini, akruan gaji. Jadi, bila kita bayar, kita tak sebut kita bayar gaji. Tapi kita akan sebut yang kita bayar akruan gaji. Okey, macam tu juga dengan KWSP. Akruan KWSP. Sama juga dengan soso ataupun perkeso. Akruan perkeso. PCB, cukai. Okey, cukai ni dia special sebab dia tak ada akruan. Dia memang PCB sahaja, potongan cukai berjadual. Okey. Lepas tu yang kuning-kuning-kuning ni, kenapa saya kuningkan? Kita tengok. Ini base. Bermakna kita masuk. Jadi tak ada kaitan dengan payment voucher. Dia minta kita buat payment voucher sahaja. Jadi saya dah highlightkan siap-siap. Bermakna kita tak payah ambil kira yang ni lah. Base debit. Biz debit, biz debit. Yang PV saja kita tengok. Okey, sekarang saya dah kalau kamu tengok kertas kerja kamu, dia asingkan kat tempat lain kertas payment voucher. Tapi saya nak mudah untuk tunjuk dekat kamu. Saya buat payment voucher pada setiap urus niaga. Okey. Saya dah asingkan. Okay, setiap urus niaga, satu urus niaga, satu payment voucher. Urus niaga kedua, payment voucher lagi. Okey. Saya tak tahu kenapa ini C. Sepatutnya dia payment voucher. Okey. Ya, kan? Okay, saya kira balik. Saya selin. Ada tak? Tak payahlah. Okey, sekarang saya salin satu per satu. Dia lah jadi C. Tak macam saya lama. Okay, dah. Alright. Sekarang saya dah asingkan. Okay. Jadi kita asingkan. Okay, first kali kita tengok apa maklumat-maklumat dia yang kita kena tahu. Dia minta kita isi nombor. Nombor ni kita tengok pada rujukan. PV 01/0119. 01 ni adalah PV yang pertama, 01 yang kedua adalah bulan semasa dan yang terakhir ni adalah tahun. Date kita
25.19. Tengok dekat date. Pay tu kita tengok dekat putiran. Home Deco SDNBHD. Okay, home. Sat saya kena ada satu benda lagi yang saya lupa nak buat. Okay. Control C. Control C. Okay. Tak apa. Alright. Sekarang kita dah catat kita punya kepada siapa kita bayar. Okey, lepas tu kita dah tulis tarikh, dah tulis nombor, dah tulis ni, kita tengok account. Account dia bagi tahu, kita dah tahu tadi. Account dia adalah pemerintah niaga. Boleh tulis trade creditors. Tak apa, kita buat bahasa Melayu. Pemiutang niaga. Okey. Lepas tu kita tengok particular dia. Particular dia adalah, kita tengok tadi soalan dia, dia kata pemiutang niaga bayar sebahagian invoice. Pemiutang lain bayar sepenuhnya invoice. Okey, so dekat sini kita buat membayar sebahagian invoice. Okey, reference ni sepatutnya dekat soalan ni dia kena nyatakan invoice, nombor invoice, tapi dia tak bagi tahu pun nombor invoice. Okey, sebabnya bila dia nyatakan kita kena tulis nombor invoice di sini. Okey. Lepas tu amount dia kita jadi bila tak ada kita abaikan je lah. Amount dia adalah 5450. Okey, lepas tu kita ada kenaan bank sebanyak 50 sen. Okey. Amount dia 5450.50. Saya nak tebalkanlah. Okey, control C. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, kita dah highlight ke semua kan. Okay, kita tebalkan. Okey, barulah kita nampak berapa nilai dia. Okey, daripada sini kita kena tulis dalam perkataan. Boleh tulis bahasa Melayu. 5,400 ringgit, sorry, kena tulis ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia 5,450 dan 50 sen sahaja. Wajib tulis sahaja ni. Okey, sebab apa? Sebab bila kita tak tulis sahaja, siapa-siapa pun boleh tukar kita punya nilai. Dia mungkin boleh tambah 50 ringgit apa tukar semula. Okey, sebab tu kena tulis sahaja. Okey. Satu, dua, tiga.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dah RM5 Malaysia 50,450 ataupun nak tulis RM5,450 dan 50 sen sahaja pun betul. Okey, check kita tengok nombor PNB 104001. Okey, prepared by tolong conteng nama siapa, approve. Tak, jangan bagi ada nampak nama siapa. Conteng je macam tu. Conteng je. Okey. Prepared by nama siapa? Kalau anda, nama awak lah. Kalau kata dia ada bagi nama Siti sebagai kerani akaun, maka dekat sini kena tulis Siti. Approved by siapa pemilik dia? Kalau ada nama dia katalah Encik Jason. So, pengurus kita tulis approved by Jason. Received by kepada siapa penerima dia. Okey. Sebab tu jangan tulis bagi nampak nama. Nak selamat. Okey, sekarang kita tengok dekat yang kedua. Okey. Nombor dia PV02. Okey, tarikh dia di sini. Okey, lepas tu account dia pemiutang niaga. Particular membayar sebahagian invoice. Lepas tu, reference kita tak ada, nilai kita di sini. Kenaan bank, nilainya adalah kita ambil dari sini. Okey. Lepas tu, tulis dalam perkataan ringgit Malaysia. Malaysia 680 sahaja. 1080 dan 50 sen sahaja. Check kita ambil dekat atas. Okey. Buat macam di atas tadi. Okey. Nombor kita ambil sini. Tarikh kita ambil dekat sini. Pay to kita ambil dekat sini. Pemiutang lain. Particular membayar. Okey. Dia dah cakap dah. Bila pemiutang lain membayar sepenuhnya invoice. Membuat, kalau kamu tulis menjelaskan invoice pun boleh. Tak ada masalah. Allah, invoice pula. Invoice. Reference kita tak ada. Amount kita ambil di atas. Kenaan bank sama dengan atas. Okay, amount dia ringgit Malaysia 3,280 dan 50 sen sahaja. Okey, check. Kita ambil dekat atas. Okey. Macam tu juga di
dokumen yang seterusnya. Pay to salary Jan. Okey. Nombor PV yang keempat. Tarikh 25. Particular kita adalah membayar. Okey. Okey, sorry. Pay to gaji saja. Membayar gaji Jan 2019. Akruan gaji amount atas kenaan bank $0.50. Maka kita buat, okey, kita buat lagi lah, tak boleh saya tunjuklah sampai habis. Nombor bayar kepada KWSP. Akaun kita akruan KWSP. Particular KWSP Jan 2019. Okey, amount kenaan bank. Okey, lepas tu tulislah amount dia dalam perkataan. Pay to perkeso. Akruan per keso. Particular membayar per keso Jan 2019. Amount okay, nanti buat sendiri. Pay to. Okay. PCB dia special sebab PCB ni adalah apa yang kita bayar. Tapi kita tak bayar dekat dia. Kita bayar dekat satu institusi bernama Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ataupun nak tulis LHDN pun boleh. Tak ada masalah. Nombor kita ambil kat atas. PCB. Particular membayar PCB. Jan 2019. Amount. Ctrl C, Ctrl V. Okay, pay to Giffordwood. Hati-hati buat. Jangan gopoh. Pemihutang niaga membayar sebahagian invoice okay. Lepas tu ada lagi dua kan? Okay, lagi dua. Okay, pay to Fuji Enterprise, nombor PV, tarikh 30, ok,
Nampak menjelaskan invoice amount RM10,600 pemiutang lain. Okey, dan yang terakhir, Rahim Renovation nombor K, tarikh, kaun, pemiutang lain. Parti kira menjelaskan invoice, nombor rujukan kita tak ada, amount ini, kenaan bank, control C, control V. Okay, I forgot to write the check number for almost all the document. Okay, check number jangan lupa. Dalam exam, kadang-kadang digabungkan tau markah. Jadi, kadang-kadang kita ingat, oh tak pula tulis benda ni, tak hilang satu markah je. Tak. Yang lain dapat markah. Kadang tu, dia akan efek banyak tempat lain. Sebab contoh, markah nombor cek dengan amount dengan atas ni digabungkan. Bila awak tak tulis nombor cek, habis awak tak dapat markah juga dekat amount. Nah, macam itulah. Benda senang je, tapi sebab kita kopoh, tak buat, lalai, habis markah macam tu je. Okey, dah siap. Alright, saya just tak tulis dalam perkataan je. Jadi, inilah cara untuk buat payment voucher. Okey, terima kasih.